Selamat datang di channel YouTube Hiburan Liputan Menarik. Selamat menonton videonya. Jangan lupa support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Aktifkan pula tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya. Terima kasih. Halo bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat bagi sahabat YouTube. Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilapangkan rizkinya, dimudahkan segala urusan-urusannya, amin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Bang Ahmad Sapu Jagat akan kembali berbagi sharing pengalaman dan motivasi dalam membangun kesuksesan. Sukses adalah impian setiap orang. Sukses adalah dambaan setiap orang. Untuk itu beruntung sekali bagi sahabat YouTube yang menemukan video ini. Namun sebelumnya bagi sahabat YouTube yang mungkin baru saja menemukan channel ini, dimohon dukungannya untuk mensupport channel ini agar dapat berkembang dan bermanfaat bagi sesama. Dengan cara like, komen, dan subscribe. Aktifkan pula tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya. Terima kasih. Sahabat YouTube yang berbahagia, kesuksesan itu ibarat sebuah bangunan rumah impian kita. Untuk itu agar sebuah bangunan itu tetap berdiri kokoh, maka dibutuhkan sebuah fondasi yang kuat. Lalu apakah fondasi untuk membangun kesuksesan itu? Jawabannya adalah keyakinan. Keyakinan adalah obat kuat abadi yang memberi kehidupan, kekuatan, dan dorongan kepada pikiran. Keyakinan adalah titik awal semua akumulasi kekayaan. Keyakinan adalah fondasi semua mukjizat dan semua misteri yang tidak dapat dijelaskan dengan hukum ilmiah. Keyakinan adalah satu-satunya antidot untuk kegagalan. Keyakinan adalah elemen unsur kimia yang ketika dicampur dengan doa memberi seseorang jalur komunikasi langsung dengan kecerdasan tak terbatas. Jika engkau pikir kalah, engkau kalah. Jika engkau pikir tidak berani, engkau juga tidak berani. Jika engkau ingin menang, akan tetapi engkau berpikir tidak bisa, hampir pasti engkau takkan bisa. Jika engkau pikir kalah, engkau kalah. Karena di dunia kita tahu, sukses berawal dari kemauan orang, semua ada di pikiran. Jika engkau pikir engkau kalah kelas, engkau kalah kelas. Untuk itu Anda harus berpikir tinggi untuk naik. Anda harus yakin pada dirimu sendiri. Sebelum Anda memenangkan hadiah, kemenangan dalam kehidupan tidak selalu berpihak kepada yang lebih kuat atau lebih cepat. Karena cepat atau lambat pemenangnya adalah yang mau berpikir ia dapat. Semoga bermanfaat. Apabila video ini bermanfaat bagi Anda, mohon untuk di-like dan dibagikan ke medsos kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.